guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi guys. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin ini ya guys, ini mencek-cek satu setup saya ini yang sudah lama sekali tidak saya cek, dan ini kelihatan sangat banyak sekali semutnya. Ini akan saya coba buka ya guys. Nah ini dia guys semutnya. Luar biasa ini. Ini ada semut, tetapi koloni di dalamnya ini masih aman ya guys, karena tidak terganggu ya, tidak mengganggu apa yang ada di dalam sarang lebahnya. Jadi semut ini bersarang di atas ini ya guys, di atas kotaknya ini, bersarang di antara selah-selah ini guys, selah-selah plastik dan penutup kotak budidayanya. Ini terlihat begitu banyak sekali ya. Coba kita bersihkan guys. Kita bersihkan pelan-pelan karena semut sendiri tidak boleh dibunuh ya guys. Jadi kita bersihkan dengan cara seperti ini aja. Nah, ini karena kebetulan stup ini sudah lama sekali tidak saya cek ya. Dan ini di akhirnya dihuni oleh para semut-semut ini. Jadi kita bongkar-bongkar ya guys. Nah, di bawahnya ini juga banyak sekali semutnya guys. Jadi harus kita kasih batu dulu. Itu gimana ya guys? Saya dikerubuk semut guys. Karena ini semut tidak sering saya jenguk, tidak sering saya lihat, jadinya di ini guys ditempati oleh semut, dan ini semutnya juga banyak sekali. Dan ini sementara akan saya ini guys, akan saya taruh begini dulu ya, tidak apa-apa kita miringkan dulu karena biar menunggu semutnya biar pergi dulu ya guys. Nah kalau dimiringkan seperti ini kan tidak terpapar sinar matahari ya, jadi propolis yang ada di dalamnya tidak ini guys, tidak meleleh ya. Jadi akan saya miringkan seperti ini dulu, nanti kalau sudah semutnya hilang akan saya kembalikan seperti semula. Dan selain ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk mengecek stup kosong saya yang alhamdulillah kedatangan tamu juga ya guys, yaitu lebah Tetragnella levisep. Dan karena ini sudah beberapa hari ya, sudah beberapa hari, hampir seminggu lebih, jadi saya penasaran dan ingin melihat di dalamnya. Jadi sekalian saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihatnya. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya, yaitu tempat dimana lebah saya, maksud saya dimana saya menempatkan stup ataupun kotak budidaya lebah Triguna yang saya letakkan di sini ya guys. Dan ini kebetulan kotak ini sudah cukup lama saya taruh di sini, dan dulu juga pernah ada lebahnya, dan kalau nggak salah itu karena punah ya guys, punah. Mungkin karena terlalu dulu waktu musim penghujan itu curah hujannya terlalu tinggi ya guys, jadi banyak lebah Triguna saya yang mengalami penyusutan koloni, dan ada pun juga yang mengalami kepunahan ya guys. Dan ini alhamdulillah hari ini saya ingin mengeceknya ya guys. Nah seperti ini kemarin
kalau tidak salah satu minggu yang lalu itu ada banyak lebah Trigona yang berkerumun di sini ya, berkerumun melakukan swarming, dan waktu itu saya tidak sempat memvideokan ya guys. Jadi ini kita tinggal mengeceknya seperti apa di dalamnya, saya juga penasaran. Semoga sudah banyak koloninya ya, banyak koloni dan banyak brood cell-nya, semoga saja. Oke, langsung saja kita buka ya guys, kita lihat bareng-bareng. Nah ini dia guys, di dalamnya guys. Nah ini kelihatan atau tidak. Oke guys, kita buka ya guys. Nah kita akan melihat di dalamnya seperti apa. Nah ini dia, kita intip sedikit saja ya, kita buka sedikit saja. Nah itu dia, sudah ada brood cell ataupun kantong telurnya guys. Nah di sini saya belum melihat sang ratu muda ini. Jadi kalau ratunya muda itu dia itu masih kecil ya guys, jadi masih sama seperti koloni pekerjanya ya. Nah saya belum menemukan sang ratu, mungkin ngumpet ya mereka. Oh ini dia guys, ini tadi ratunya ada di sini ya guys, ditumpukan kantong madu ini. Nah di sini ada tumpukan kantong madu sedikit. Nah di situ tadi ada sang ratu guys, tapi ngumpet lagi ya. Nah ini alhamdulillah ada kedatangan tamu lagi guys, setelah sekian lama setup ini tidak berpenghuni. Oke guys, saya sudah mengetik di dalamnya ini, dan kemungkinan 1 bulan yang akan datang, kemungkinan insya Allah sudah banyak. Ini ya guys, sudah banyak kantong-kantong telurnya ya. Jadi untuk sementara kita tempatkan di sini dulu aja. Mungkin juga nanti selamanya ya di sini, semoga nanti koloninya dapat berkembang dan dapat memberikan saya setetes madu dan banyak madu akhirnya, seperti itu. Dan mungkin kegiatan hari ini cukup sampai di sini dulu ya guys, dan semoga menginspirasi teman-teman semua ataupun semoga menghibur. Dan alhamdulillah hari ini saya masih bisa menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua juga selalu sehat dan selalu semangat untuk selalu berkarya tentunya di dunia nyata dan di dunia YouTube ini. Oke guys, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.